Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, channel Ratman Bejo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberi kenikmatan, baik nikmat Islam maupun nikmat iman, sehingga pada hari ini yang sangat cerah saya masih bisa eksis dan berkarya untuk berpartisipasi di dunia YouTuber. Sebelum itu dilanjutkan, silahkan like, komen, subscribe video saya. Sahabat-sahabat YouTuber seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat konten tentang cara mulai bisnis tanpa modal. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan dari pihak keluarga saya maupun dari teman-teman saya. Saya mau bisnis ini nggak punya modal, nggak punya uang. Itu saya takut ini, takut itu. Itu bukan bakat saya, itu bukan keahlian saya. Saya malu, saya nggak sekolah, saya nggak. Itu hanya sebagai alasan saja. Padahal pada dasarnya jual beli itu memang pendidikan itu akan salah satu faktor pendukung. Akan tetapi jangan khawatir bagi teman-teman keluarga saya yang di kampung dan sanak famili yang udah terlanjur berusia lanjut dan udah tua tapi bingung mau kemana, apalagi situasi kerja selama PSBB atau lockdown sebenarnya ini itu susah ya, kerja di PHK, Gojek, ojek ya sepi karena semua dibatasin, bahkan usaha pun dibatasin. Jalan satu caranya ya adalah kita usaha melalui online ya, karena di online tuh bisa dikerjakan di mana saja dan kapanpun. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan like, komen, and subscribe video saya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita selanjutkan. Pertama-tama, bisnis tanpa modal itu, satu, manfaatkan keahlian Anda sesuai bidangnya. Ya. Contohnya, gitu. Saya pahamnya di kompresor atau di mesin air kondisioner atau AC atau motor. Jadi kita mau melangkah suatu usaha itu harus sesuai dengan fashion atau sesuai dengan hobi. Hobi dulu, hobi kita apa, itu yang kita bidik, fokus. Contohnya kita hobinya kayak saya ini mesin boiler. Tiba-tiba saya usaha mesin pengeboran minyak, itu tidak tepat. Atau Anda hobinya adalah memakai koleksi parfum-parfum, nah, seperti ini, koleksi parfum-parfum, ya Anda harus fokus membidik atau fokus membidik bisnis atau produk yang Anda cintai dan saya senangi itu dipromosikan. Jangan sempat malah jualan tempe, itu kan kurang nyambung ya. Jadi itu memanfaatkan keahlian Anda dan hobi Anda, fokus. Jadi sesuai fashion atau sesuai kesenangan itu akan sama aja menjual jasa, itu ya sales, sama aja menjual jasa adalah itu usaha awal ya, bisa service. Service ini itu kan sama usaha yang sesuai dengan bidang Anda, atau bikin artikel atau apa, semua sama. Yang kedua itu ya, itu kan sebelum lanjutan lagi ya, like and subscribe video saya. Jadi yang kedua itu fokus pada tujuan. Kenapa? Karena bisnis itu kalau nggak fokus, contohnya hari ini saya nawari ke teman-teman online parfum, besok saya udah nawarin handuk atau nawarin kaos. Nah itu bisnis yang kurang fokus. Jadi si pelanggan itu bingung atau teman tuh bingung, kamu sebenarnya mau jualan apa? Karena nggak fokus, nggak spesialis. Jadi yang dibutuhkan itu adalah expert, spesialis ya, menguasai produk knowledge ya. Di situ jadi nanti terkenalnya kayak saya ini jualan parfum ya, parfum Ratman Bejo. Kalau jualan mesin boiler ya, boiler Ratman Bejo, itu yang akan tertanam di
mindset atau memori teman-teman dan saudara-saudara kita atau pelanggan-pelanggan kita di seluruh Indonesia itu seperti itu. Jadi harus fokus, dan fokus di situ harus pengeluaran di menit. Jadi harus sesuai kebutuhan. Jangan sempat kebutuhannya tuh nggak sesuai kebutuhan, dihambur-hamburkan, beli tepat sasaran. Jadi kita beli yang memang dibutuhkan atau yang secukupnya yang kita butuhkan saat sekarang. Jangan jadi harus ditekan dulu gaya hidup. Karena apa? Banyak orang-orang zaman sekarang itu menggunakan hukum fiskal. Kenapa? Hukum fiskal itu ya, jadi gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kenapa? Itulah isi kaya. Tapi di kehidupan sehari-hari, saya sendiri atau Anda sekalian, kalau gayanya tinggi, ya pasak, lebih besar pasak daripada tiang, pasti tekanannya tinggi. Kenapa? Satu, tagihan kartu kredit banyak, tagihan motor, tagihan mobil, cicilan rumah. Nah itu namanya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi susah hidup kita. Jadi mulai sekarang itu harus di manage pelan-pelan. Manage itu bukan berarti pelit, lain cerita. Jadi bisnis itu bisnis-bisnis, pertemanan-pertemanan, keluarga-keluarga harus fokus, karena tidak semudah itu. Apalagi bisnis itu menggunakan barang orang lain yang sifatnya utang, nanti kita bahas ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, kita like and subscribe video saya, channel Bejo. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Terus yang ketiga itu bisnis tuh jangan takut gagal. Karena saya nggak berani, saya nggak itu. Jadi pertanyaan teman-teman atau saudara-saudara tuh, bisnis yang paling bagus itu apa sih, Mas Ratman atau Pak Ratman? Bisnis yang paling bagus itu adalah segera lakukan. Karena dari situ kita akan tahu kapasitas kita, kemampuan kita, punya daya jual apa, dan skill kita itu akan tahu. Itu segera lakukan, nggak ada kata lain. Segera, kalau kita ada lakukan, itu tahu kapasitas kita di mana, kemampuan kita di mana, kelemahan kita di mana gitu. Jadi tidak usah minder teman-teman ya. Jadi segera lakukan tuh bisnis yang ketiga ya, tanpa modal itu. Jadi itu. Terus yang keempat itu tidak kalah penting ini, tidak kalah penting, yaitu mempromosikan bisnis. Ya, mempromosikan bisnis yang Anda jalankan. Nah, ini kadang teman-teman atau saudara-saudara kita itu, contohnya saya jualan AC gitu atau jualan TV. Kadang kita pas reuni, pas ketemu teman, kita malu ngomong hal itu tentang teman-teman. Sales anggap di masyarakat tuh kalau sales itu rendah ya. Justru di dunia sales atau di dunia usaha itu Rasulullah pun pernah, kalau nggak salah nih ya, beliau pernah mengucapkan 10 pintu rezeki itu 9 itu didagang, 1 hanya dikerja. Jadi di perdagangan ini sebenarnya sangat menarik. Nah, cuman di bahasa sekarang itu kalau dagang itu dikemas dengan bahasa sales. Cuman kata ibu-ibu yang lain itu kalau udah sales tuh hina, nggak tahu malu, gedor-gedor. Ya, kita lihat salesnya dulu ya. Makanya oleh karena itu nanti saya akan bahas trik-trik cara menjual atau salesman yang baik supaya image-nya tidak buruk di mata tetangga maupun di mata masyarakat. Itu nanti akan saya balas, akan bahas lain kali ya, mengenai gimana supaya kita mudah diterima orang ya kan, terus bisa kompetitif bergaul ya. Terus ya, intinya nanti kita akan bahas, intinya di situ adalah senyum itu adalah bahasa yang paling mudah diterima di dunia, dan yang lain-lain nanti saya bahas di konten selanjutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe video saya ya. Kita akan lanjutkan. Jadi di sini saya ulangin lagi, bisnis tanpa modal itu, satu, kita memanfaatkan keahlian Anda sesuai bidangnya. Yang kedua tuh fokus pada tujuan, jangan mincang-menceng. Kamu rezeki itu dari yang ngatur, kamu fokus di bidangnya itu akan menghasilkan uang dan akan jadi rezeki.
Cuman kita nggak semua serabutan semua dijual semua. Nah, itu nggak fokus karena apa? Kita akhirnya tidak menguasai product knowledge. Nah, itu tidak menguasai product knowledge. Ya. Nah, terus yang ketiga tuh jangan takut akan kegagalan. Lah itu yang sering selisih sering orang itu takut, belum mau coba udah takut, belum apa-apa, belum tahu. Dicoba dulu baru kita tahu kemampuan kita itu sampai di mana. Ya, teman-teman. Jadi dicoba dulu. Soalnya orang kalau belum dicoba tidak akan tahu. Ini tidak ada hubungannya dengan sekolah tidak sekolah, tapi orang yang sekolah pola pikirnya lebih bagus, saya percaya itu. Tapi ya kebetulan saya tidak sekolah, tapi saya berusaha jadi orang yang seperti sekolah kan gitu sampai saat ini, mudah-mudahan amin ya. Kita tidak bermaksud sombong atau apa, hanya untuk motivasi saudara-saudara saya yang di kampung yang tidak sekolah, udah melanjutkan sekolah, hidup harus maju karena nasib suatu kaum bangsa atau seseorang itu kita, diri kita yang merubahnya gitu kan. Memang dari sononya dari takdir, takdir bermacam-macam gitu kan. Yang jelas Allah Maha Pemurah dan Pengasih. Kalau penyayang nanti kita bahas sama Pak Ustadz. Oke. Yang keempat itu adalah promosi bisnis yang dijalankan. Promosikan bisnis yang dijalankan. Jangan malu. Jualan AC, jualan remote, jualan apa. Kita ngobrol sama temennya. Ini lagi ngobrol kok bahas kerjaannya. Bukan. Justru dengan adanya pergaulan itu, pengajian itu, berteman itu, kita disitulah silaturahmi akan mendatangkan rezeki. Jangan malu. Kita profesi menjualkan apa. Tapi kan saya bukan sales, jelas Anda menunjukkan skill ke orang lain, menunjukkan sikap baik ke orang lain, itu udah sama jangan menjual, menjual attitude, sikap, mental. Jadi saya tambahin lagi ya, kalau ini hanya teori, saya akan tambahin lagi, ini rahasia rahasia bisnis sukses tanpa modal. Satu adalah sirik, ya kan. Kedua amanah. Ketiga fatonah. Keempat tabligh. Jadi kita itu nggak punya modal, tapi kita bisa ngambil barang ke orang lain, ya kan? Kita bisa ngambil barang ke orang lain ya. Contohnya kita bisa mengambil. Jadi ada yang bilang itu menjadi dropshipper. Dropshipper itu kita mengambil barang ke orang lain, hutang, tapi kita akan jual ke orang itu cash. Nah di situ kita kalau temponya sebulan apalagi sampai 2 bulan, otomatis kita kan punya uang cash di situ. Setelah kita punya uang cash, lah kalau yang beli satu, kalau yang beli 10, kalau yang beli 100, kita punya modal 100 di situ. Akan tetapi di situ tidak semudah itu karena butuh kepercayaan, hubungan baik, ya kan. Ya jadi trust, di situ bicara trust. Tapi bisalah, saya sudah saya lakukan bisa. Saya modal tanpa apapun, tidak pinjem bank, tapi alhamdulillah tetap saya bisa dipercaya sampai saat sekarang ya, karena Allah ya. Tapi Allah pun akan mengijabi kita kalau sikap kita udah berusaha dan terbuka dan bersikap baik sama orang atau pergaulan yang mudah diterima lah, pergaulan kompetitif. Itu satu, kejujuran, jujur dulu. Jadi nggak usah bohong-bohong ya, ambil untung sewajarnya. Jangan, ya rusak bilang rusak, baik bilang baik, apa adanya, itu jujur. Karena gagal pun Allah yang akan menolong kita kalau kita udah berusaha jujur. Kedua, itu adalah sidikan amanah. Nah, kita bisa dipercaya sama orang lain. Contohnya, hutang sebulan, waktunya membayar ya harus bayar. Kecuali, andai kata nggak mau bayar, ya ditelepon jangan susah. Di WA ya harus bales. Jangan sampai didatengin, ditelepon susah, di WA susah. Lah itu kadang kelemahan orang-orang kita itu seperti itu. Udah gak punya modal, ya kan? Bukan keturunan orang kaya, ya kan? Pendidikannya rendah. Lah tapi attitude ini, mental ini gak punya. Yaitu adalah amanah. Orang-orang itu bisa, saya pun juga pernah melakukan kurang amanah. Itulah akan jadi orang itu gak percaya sama kita. Jadi seandainya kita ada meleset waktunya jatuh tempo, utang, belum bisa bayar, kita ngomong baik-baik. Duduk bareng, cari solusi yang terbaik. Gimana nih Pak Bos, gimana ini? Pasti bisa. Yang penting kita ada etikat baik. Jangan ditelepon susah, dihubungi susah, datengin gak ada, itu marah orang. Oke, kita lanjut. Sebelum itu kita lanjutkan, like and subscribe video saya ini. Nah, jadi satu, sidik, amanah. Nah ini satu, kedua, fatonah, kepinteran. Yaitu kepinteran larinya ya keahlian tadi saya ceritakan itu. Jadi kita itu butuh keahlian, skill, kepinteran,
Nah, knowledge, ya kan, tahu yang kita jual, ya, tahu karakteristik, tahu kelemahannya, tahu kelebihannya, keunggulannya, itu namanya knowledge, kepinteran, cakap, ya. Itu kita nggak bisa paksain karena kemampuan manusia itu berbeda-beda dan kelebihan manusia itu berbeda-beda. Intinya sesuai keahlian kita masing-masing. Oke, ya, kita lanjutkan. Sebelum itu like and subscribe video saya. Ya, kita. Yang terakhir itu jujur, amanah, fatonah, tabligh, bisa menyampaikan visi misi. Nah itu berhubungan dengan product knowledge, tujuan, ya kan, masa depan perusahaan, visi misi, ya. Jadi kita tuh harus punya visi misinya, misinya apa? Ya contohnya kita tuh harus tahu dulu kita mau ngembangin produk ini tujuannya gimana, kedepannya gimana, efek kesejahteraannya gimana, ya di pasarannya gimana, ya itu berhubungan dengan presentasi, ya. Marketnya seperti apa, itu akan dengan sendirinya akan ketemu, karena manusia makhluk sosial itu intinya harus silaturahmi, menjalin hubungan baik sama teman-teman, saudara, partner, jaga trust dan kepercayaan. Jadi kepercayaan adalah di atas segala-galanya, yaitu empat salah itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Saya pernah baca referensi dari buku manajemen Rasulullah karangan Muhammad Antonius, jadi saya belum selesai. Jadi sekali lagi, jadi itu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Jadi itu aja dulu, banyak hal yang bisa nanti saya sampaikan. Sekali lagi, inilah modal utama, sekali lagi modal utama para calon pedagang atau pengusaha yang nggak punya uang, ya kan, nggak punya modal speser pun, tapi kita punya modal kemampuan satu itu, keahlian, ya kan, fokus, ya kan, menjadi dropshipper atau ngambil barang ke orang lain dulu, terus yaitu tambah lagi ya harus jujur, ya kan, harus amanah di situ, harus fatonah, harus punya kepintaran, harus tabligh. Insya Allah kita kalau udah berusaha benar, jatuh pun Allah yang akan nolong kita. Itu aja ya, kita sebelum saya tutup, komen video saya, kritik dan saran silahkan, like and subscribe ya gitu. Mungkin itu aja teman-teman, sama saudara-saudara saya yang di kampung, kita tidak bermaksud apa-apa, apabila bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan itu saya lagi belajar, tapi saya tidak minder walaupun saya terlahir di kampung Kemeringet, Desa Klutuk. Saya dilahirkan di Wonosobo, Kecamatan Kaliwiro, Desa Sulamanik. Listrik aja 2008 baru masuk. Tapi dari situ saya punya impian. Punya impian tidak akan merugikan orang lain. Punya impian saya akan membangun sebuah kesejahteraan di keluarga saya, terutama untuk orang tua saya. Saya harus bangkit, saya harus menjadi contoh di situ. Karena endingnya orang yang pandai, pinter, cakap itu endingnya adalah, aplikasinya adalah di akhlak. Kalau kita akhlak kita udah berusaha baik dan tidak merugikan orang dan memperhatikan orang lain, kita pasti akan diterima di kalangan manapun, tidak memandang suku, ras, dan bangsa. Itu aja. Terima kasih sekali lagi, like and subscribe video saya. Akhir kalam, saya Ratman, channel Bejo, ya. Berjumpa lagi dengan saya season video berikutnya, konten berikutnya. Gitu aja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Silahkan komen, kritik, sifatnya membangun. Saya terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.